Ya, untuk mengantisipasi praktik percaloan, polisi gelar razia calo di kantor Samsat dan Satpasim Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia itu, sejumlah calo berhasil ditangkap. Berpakaian preman, sejumlah petugas tangkap calo SIM dan STNK di depan kantor Samsat dan Satpasim Sidoarjo. Hal ini dilakukan beberapa hari dan puncaknya Selasa kemarin. Sejumlah calo yang dihampiri petugas saat menunggu pemohon SIM dan STNK pun kaget dan tak bisa berkutik. Ada yang coba mengelak melakukan praktik calo, namun saat diperiksa mereka tidak bisa mengelak lagi. Razia di kantor layanan Samsat dan Satpas SIM di Sidoarjo ini sengaja digelar sebagai upaya mencegah serta mengantisipasi praktik percaloan yang merugikan masyarakat. Kita mencegah terjadinya praktik percaloan dalam pengurusan di Samsat. Tentunya kita himbau kepada para wajib pajak untuk bisa mengurus surat-surat kendaraan bermotor sendiri, tidak harus melalui calo, melalui orang lain yang nanti hasilnya juga kurang bagus bagi masyarakat. Dalam melakukan aksinya, para calo menarik biaya tinggi kepada masyarakat pemohon SIM dan STNK. Sejumlah calo yang tertangkap ditahan kartu identitasnya, lalu diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Serta dilarang keras datang ke kantor Samsat dan Satpas SIM Sidoarjo. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.